Banjarharjo adalah sebuah desa di bagian utara Kabupaten Kulon Progo, tepatnya di Kecamatan Kalibawang. Desa Banjarharjo memiliki luas wilayah 1.234,56 hektar, terdiri dari 22 padukuhan yang berbatasan dengan Desa Banjaroyo di sebelah utara, Kabupaten Magelang di sebelah timur, Kabupaten Sleman di sebelah selatan, dan Desa Banjar Asri di sebelah barat. Warga Desa Banjarharjo hidup berdampingan, menjaga dan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan. Di antaranya bersih desa, nyadran, suran, muludan, tirakatan, syawalan, dan lainnya. Sementara itu, upacara daur hidup juga kerap dilaksanakan sebagai peringatan fase hidup seseorang, seperti mitoni, puputan, bayar dukun, neloni, nglimani, prokohan, dan upacara tradisi lainnya. Desa Banjarharjo yang kental dengan budaya dan tradisi kerap menampilkan seni pertunjukan. Beberapa di antaranya ialah kesenian jadilan, karawitan, dolalak, bergodo, gejok lesung, wayang wong, solawatan, dan lainnya. Kesenian tersebut seringkali tampil dalam beberapa kesempatan. Aneka permainan tradisional seperti gopak sodor, bas-basan, tarik tambang, brok-brokan, cutik, peta umpat, dakon, dan aneka permainan lain masih terdapat di Desa Banjarharjo. Hingga saat ini, permainan tersebut masih terus dilestarikan. Wisatawan yang datang di tempat ini dapat dengan mudah menemukan kuliner tradisional setempat, seperti olahan tanaman pegagan, tempe koro, tempe benguk, olahan coklat, tiwul, selondok, keblek, dan ragam olahan makanan lainnya. Selain olahan makanan tradisional, beberapa warga telah lama menjadi pelaku usaha kerajinan seperti batik, lampu hias, anyaman bambu, jaran kepang, bunga hias, aksesoris, dan kostum kesenian, serta aneka kerajinan lain. Di wilayah Desa Banjarharjo masih terdapat bangunan berupa rumah joglo maupun rumah limasan. Terdapat pula warisan budaya berupa jembatan gantung, makam Nyai Serang, situs makam Nyai Malang, maupun situs lainnya. Terdapat pula cerita rakyat seperti Gunung Tugel, Simbar Jaya, Asem Gede, maupun Randu Alas yang masih melekat erat di masyarakat. Mengenal lebih dekat tentang Desa Banjarharjo terasa begitu kentalnya dengan keanekaragaman khasanah budaya di dalamnya. Tak heran, Desa Banjarharjo menjadi salah satu desa budaya yang berdaya saing di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salam budaya, lestari budayaku.